Dan juga diorang pernah nampak ada satu lembaga yang tak ada kepala mendukung anaknya di dalam lift. Aku rasa macam ada orang berjalan je dekat aku punya ruang tamu. Padahal aku tengah duduk sorang-sorang. I swear memang tak ada siapa. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So hari ni aku akan memulakan hari Khamis dengan cerita hantu. Kalau korang tengok kat thumbnail aku ataupun dekat title video aku, aku akan menceritakan 6 tempat paling berhantu di dalam Malaysia. Are you ready? Kalau ready, jom kita start. Aku akan mulakan dengan tempat paling berhantu di tangga ke-6. Di tangga ke-6 jatuh kepada Victoria Institution, iaitu aku pernah menceritakan pasal sekolah ni yang dikatakan agak lama sebab sekolah ni telah dibina zaman British dulu tau. Sekolah ni adalah satu kawasan sekolah yang merupakan sekolah untuk budak lelaki. Dan sekolah ini telah dikenali sebagai VI, iaitu stand for Victoria Institution. Aku pernah ceritakan pasal sekolah ni di satu konten yang aku cakap pasal 5 sekolah paling berhantu dekat Malaysia. And sekolah ni telah termasuk di dalam carta 6 tempat paling berhantu dalam Malaysia, iaitu Victoria Institution. Masa zaman pendudukan Jepun dahulu, ramai askar-askar British telah diseksa dan dibunuh di bilik bawah tanah yang terdapat di dalam sekolah ini. Sekolah ni agak popular dengan kes-kes kerasukan yang telah terjadi, beramai-ramai yang telah merasuk student-student sekolah tersebut. Ini adalah dikatakan telah berkait rapat dengan roh-roh yang berkeliaran di kawasan tersebut. So kalau korang pergi sekolah ni, dia punya vibe tu memang sangat seram. Sebab sekolah ni dikatakan sekolah paling tertua di Kuala Lumpur. Aku basically aku tak pernah lagi pergi sekolah ni. Tetapi bila aku dengar pasal sekolah ni, aku rasa aku pernah jejak kaki kat sekolah ni. So itu adalah tempat ke-6, tempat paling berhantu di Malaysia. Tempat ke-5 jatuh kepada Institut St. Michael yang terletak di Ipoh. Pada zaman Perang Dunia Kedua, tempat ini telah dijadikan ibu pejabat tentera Jepun dan masa tu askar-askar Jepun telah menggunakan sekolah ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti penyiksaan terhadap tawanan perang ataupun tebusan. Di sekolah ini juga terdapat banyak terowong yang telah dibina oleh tentera-tentera Jepun untuk tujuan penyiksaan dan juga untuk menyimpan makanan. So, tempat yang paling berhantu di dalam sekolah ini adalah gereja kecil yang ada di dalam satu tempat di sekolah ini. Dekat tempat tu, banyak sangat cerita-cerita seram yang telah dilaporkan. Contohnya, seorang mubalik Kristian yang berjubah hitam tanpa kepala sering duduk berdoa dan menghadap pintu pada waktu pagi di dalam gereja itu. Kebanyakan orang yang telah melihat kejadian ni seboleh-bolehnya nak merahsiakan supaya sekolah ni tak terjejas reputasinya. Padahal semua orang dah tahu yang sekolah ni antara sekolah yang terseram dan dia termasuk di dalam 6 tempat paling berhantu di dalam Malaysia. So, tempat ke-4 adalah Taman Tema Mimaland di Gombak. Aku rasa memang ramai sangat yang tahu pasal Taman Tema ni, iaitu Taman Tema yang telah terbiar dan ia merupakan Taman Tema yang pertama di Asia, malahan Taman Tema pertama juga di Malaysia. So, taman ni telah terkenal pada tahun 80-an dan pada tahun 1971. Aku pernah cerita pasal Taman Tema ni di dalam satu konten ni, so aku akan link dekat atas ni.
Taman ini telah dibuat dalam beberapa fasa dan juga ia telah dibuka secara berperingkat. Setelah bertahun-tahun, taman tema ini telah digunakan, tetapi malangnya ada satu kejadian yang telah berlaku yang menyebabkan taman tema Mimalan ini ditutup selama-lamanya. Kejadian tersebut adalah satu kemalangan ataupun aksiden yang telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi taman tema tersebut pada tahun 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura yang berusia 27 tahun pada masa itu. Disebabkan kejadian tersebut, taman tema Mimalan telah ditutup buat sementara, tetapi pada tahun Mei 1994 berlaku kerosakan pada dinding kolam renang taman tema ini yang berpunca daripada kejadian tanah runtuh yang kecil yang menyebabkan air lumpur memasuki air kolam taman tersebut. So, selepas itu, kawasan itu telah ditutup buat selama-lamanya. Dan boleh dikatakan lokasi itu sekarang telah menjadi tempat-tempat ghost seeker yang mencuba menyelami pengalaman-pengalaman seram di taman tema tersebut. Tempat ketiga, tempat paling berhantu di Malaysia adalah Amber Court Genting Highland, iaitu satu hotel yang terletak di Genting Highland. Kenapa hotel ni boleh berhantu? Hotel ini dikatakan terdapat satu kejadian ngeri, iaitu kejadian bunuh diri orang yang kalah judi di Genting Highland. So Amber Court ni dia ada dua apartment, means dia ada dua blok lah. Dikatakan dua-dua blok tersebut sangat berhantu dan sangat keras. Dan hotel ini juga dikatakan mempunyai bilik misteri. Ada palang ataupun grill yang telah menutup bilik tersebut dan kononnya orang kata bilik itu telah menyimpan hantu-hantu kasino di Genting Highland. Terdapat pelbagai seram yang diceritakan di hotel ini, seperti diorang buka TV, buka terbuka tutup sendiri masa diorang duduk kat dalam hotel ini. Dan juga diorang pernah nampak ada satu lembaga yang tak ada kepala dan mendukung anaknya di dalam lift. Hotel ini dikatakan antara hotel-hotel yang berhantu di Malaysia disebabkan ada satu kejadian bunuh diri oleh orang yang kalah judi di Genting Highland. Tempat kedua, tempat yang paling berhantu di Malaysia adalah Lebuh Raya Jalan Karak Lama. Kalau kita cerita pasal Lebuh Raya ni, Lebuh Raya ni memang aku rasa memang famous dan sangat berhantu. Kisah yang paling popular dekat Lebuh Raya ni adalah kisah Volkswagen kuning. Selalunya pemandu akan dikacau bila diorang lalu di terowong karak. Ada seseorang telah mengalami pengalaman seram dan menceritakan yang kereta dia telah dipotong. Kereta Volkswagen kuning tu akan bawa kereta tu, tetapi tak ada siapa langsung yang drive kereta tu. Puncanya dipercayai bermula daripada sebuah kisah seorang isteri yang curang kepada suaminya dan dia telah membunuh suaminya di jalan tersebut dan merampas kereta Volkswagen kuning milik suami dia. Suami dia dikatakan telah menyimpan rasa dendam yang sangat tinggi dan ingin memiliki kereta Volkswagen kuning tersebut. Tetapi katakan jika betul hantu Volkswagen kuning ini wujud, dan kalau orang pernah tengok hantu Volkswagen kuning, orang cakap itu adalah jin dan keturunan iblis yang bergelar Jembalang, dan bukannya suami yang telah mati dibunuh oleh isterinya dengan kejam. Memang kalau korang lalu raya Jalan Karak ni, korang akan rasa sesuatu dan korang akan rasa ada something yang telah ikut kita. Macam aku pernah lalu, tetapi alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi dekat aku. Sebab masa tu aku satu family, so alhamdulillah lah tak ada jadi apa-apa. So kita akan beralih kepada tempat paling berhantu di Malaysia nombor satu. Tempat pertama, tempat paling berhantu di dalam Malaysia, iaitu Highland Tower. Tragedi Highland Tower ni aku pernah menceritakan di video aku sebelum ni,
dan tragedi ini telah meragut 48 nyawa di dalam satu blok Highland Tower. Tragedi itu adalah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk di Malaysia setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Selepas daripada kejadian tanah runtuh tersebut, pelbagai perkara-perkara seram yang telah dikatakan daripada mulut orang ke mulut orang, dan antaranya adalah ada seseorang pernah terlihat satu kelibat makhluk yang tak ada kepala, dan juga pekerja-pekerja yang berdekatan dengan kawasan Highland Tower selalu sangat mendengar suara-suara wanita yang sedang menangis di malam hari. So aku tak nak bahas banyak sangat pasal Highland Tower ni disebabkan aku pernah menceritakan satu konten full pasal Highland Tower. So itulah tempat-tempat paling berhantu di Malaysia. Bagaimana dengan korang? Adakah korang rasa takut? Adakah korang rasa berani? Kalau korang ditawarkan duit pergi ke salah satu tempat daripada 6 tempat tersebut, adakah korang berani? Kalau aku, lambat leku kan? Aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam ada orang berjalan je dekat aku punya ruang tamu. Padahal aku tengah duduk sorang-sorang. I swear memang tak ada siapa. Dan aku rasa aku patut hentikan syuting aku sekarang sebab aku dah rasa lain macam. So aku rasa tu sahaja untuk cerita hantu aku kali ni. And I hope I'll see you guys again in my next video. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe dekat channel aku untuk hari-hari entertainment. Okay, so tu sahaja. And I hope I'll see you guys again in my next video. Bye. Assalamualaikum.